Halo guys, kembali lagi bersama Dudut Res. Ah, saya ban Yuki awal-awalnya, tapi mereka malah ban hero lain, yakni Wanwan sama Pale. Aduh, saya ikutan lah pakai Yuki 3. Tak jadi pakai Yuki, pakai Bron 3. Pas saya cek, selain saya ada dua player lain yang pakai Yuki 3 dan link duanya ada 3. Saya pakai Western nih. Belum, jangan spoiler. Nah, untuk Tar sama Lee, Pau itu hero yang lain. Jadi abaikan aja. Nah, sebenarnya mau ambil Arlott tapi musuhnya yang ambil. Aduh. Ya udah deh ambil Kurva. Untuk creep yang pertama saya ambil Retri. Dia nggak tahu kenapa tanya saya. Rantai satu, lawannya Laras. Kurva masuk kandang. Aduh, kena stun. Arlotnya mau kena stun oleh itu, kena Kurpoi. Nah, pertarungan yang terakhir belain banyak kena stun Valentino Rossi. Tapi sayangnya Kurva kalah. Tapi sayangnya sudah terlambat dan saya pun menang. Benedetta saya udah bilang 2. Ketemu siapa? Ketemu Sumes yang main Yuki 3. Sama-sama pakai Yuki 3. Jangan khawatir ya. Ada semuanya berhasil. Nah, Kurva mau nyerang Wanwan, tapi sayangnya Wanwanku malah terbang. Dah, malam urusan dengan Angel lah. Ya, pas overtime malah kalah akhirnya. Ya udah deh. Kan ada 2 yang berkaitan PM atau slot. Saya lebih memilih Immortal karena ada itu yang cadangan. Saya pasangkan. Waduh, Martis bintang 2 dan langsung tukar. Benedetta saya jual untuk naikkan slot, maksudnya kapasitas. Nah, dan tiba 4 kapasitas. Ronde 3, lawannya tas 3. Ya, biasa lah. Akar serabut. Karena stand dari Beredic kurang mempan dari 44 Western. 4 Western lebih mengerikan daripada yang lain. Saya pun menang atas Star 3. Box yang pertama ada Gatot Kaca. Tumben Gatot ada. Nah, mereka semua ambil item dan tasnya malah ambil hero itu. Saya ambil Gatot, sudah selesai. Saya masukkan Gatot ya. Taktika 4 Welter sama. Nah, musuhnya dapat blessing ya. Saya belum. Ya sabarlah tuh, sabar. Ronde 4, Meimeiku. Nah, Gatot masuk kandang. Ya, okay, kena setan. Setelah saya twist up, langsung Om terlihat Om. Dan musuhnya pun kalah. Nih bang, duitnya. Saya putuskan nabung ya, tidak ada yang saya beli. Yuki Cup, waktu punya Bumblebee. Ada Bumblebee.
kombonya. Master Karia. Udahlah Bambang, Robot Gator Violet. Yang penting mah menang. Pas pemilihan run pertama, nah semuanya run pertama malah bagus semua. Aduh bingung, nanti ajalah. Rekomendasinya belum datang. Nah saya ambil Wario Racing, tak usah pikir-pikir. Biar karena ada satu lagi yang main stun. Saat di kill round yang kedua, saya dapat konsentrat kasih ke Gatot aja lah. Nah, wajah bersihnya saya kasih ke siapa ya? Nih bang, duitnya. Saya langsung pindah ke Gatot aja lah, nggak peduli kalau ditimpa. Waktunya ngerol. Yujong bidang dua, tapi Yujongnya malah jadi tumbal. Ya sabarlah bang, sabar. Ronde 6 akhirnya ketemu Pao. Yang baunya sedikit di kate atau apalah. Sayangnya pada saat yang lawan itu, ya saya pun kalah. Ingat lawannya Pao 3 ya, bukan Pao 1 atau 2. Ya udah saya kalah lagi. Nih bang duitnya. Ketemu Ayu Farouk dengan Bongo Fire. Nah jatuhnya saya masuk kandang ke itu, ke lantai. Dia nggak bisa gerak. Dan telolet digebuk-gebuk oleh masa. Dapat roket bouncer dan akhirnya pun saya pun menang walaupun bidang satu. Abang, ini duitnya. Ada duit bergas. Turpoi bintang 2. Clara lagi. Nah Gatot masuk kandang. Langsung setan siapa? Silvana tidak bisa di stun bang. Nah kita tolong lihat deh. Om, telolet om. Habis telolet ya, akhir lagi balik, selesai deh. Oh ya, Clara pakai combo Imo Lancer NA. Di pet box yang kedua, saya berada di antik ke-6. Mau ambil gato lagi? Hei, kaki game serakah. Alamak red anak ini. Ya, saya ambil winter deh. Langsung level 7 ya. Afrikanya langsung lah. Ketemu Mimiku lagi. Gatot masuk kandang. Kombonya elementalis. Ya, memang elementalis sih. Mimiku tanya. Ada lunuk. Tapi senang. Gatot pun tetap berarti. Biarpun pakai winter dan kabur, tetap aja dikejar. Dan akhirnya pun saya pun berarti mengalahkan Telolet. Ini bang duitnya. Satu. Ketemu tatunya yang merampok punya saya.
memastikan bahwa yang merampok itu kalah. Om terlelot. Ah, telolednya susah dibaca. Nah, nanti saya mencari mana. Taman apa lo? Entahlah. Om terlelot, om. Nah, diputar-putar dan saya pun menang. Satu orang pulang ke lobi. Run kedua, maksudnya pemilihan run maksudnya Tomsa bagus tapi nggak butuh. Soal attack disiplin, LC nggak butuh. Tech budget tidak butuh. Immortal Quick ambil aja. Aduh, Blackwing sama Going One. Saya langsung ambil aja dan kasih ke tumbal. Kenapa kau bilang tumbal terus? Nanti kamu jadi hit. Martis dapat blessing. Ah, immortal. Ya, jadi deh immortal 6. Ada petana ya ambil lah. Tapi tahan dulu ya. Ronde 11. Lara lagi. Dan masuk kandang lagi. Tetap aja sia-sia. Meskipun ada item heal. Dan sung telolet. Karina ada menurun karir. Tidak peduli saya. Karena masih bintang 1. Telolet. Tentu enggak sih. Dah selesai. Power saya masih rendah kok. Ya tim pau, dia ambil pau attack speed. Karena duit banyak ya, saya ngorol dulu lah. Dan bintang duanya adalah Yujong sama Peksana. Ditambah lagi Arlotnya bintang 2. Dan saya putuskan aktifkan full immortal atau enggak ya. Saya punyakan item ke tumbal dah. Jadilah 6 emo di detik terakhir. Bumblebee lagi dengan combo Westral Kadia MM. Ayo telolet, masalah selesai. Miron lawan Sarf 2. Sarf 3 maksudnya. Tau-taunya udah selesai nih. Nih bang duitnya. Saya putuskan nabung aja lah. Sinya momen pertama jelek. Yang kedua lebih parah dikit. Akhirnya saya ketemu yang 100%. Down. Ah, dengan full Westerner. Untungnya fatulan everybody, solo base everybody. Antara dikira Darth. Oh, untung ada Winter. Oke, Rouser selesai. Aduh, proyek terus. Drum. Siapa suruh kalau main solo everybody? Akhirnya saya menang dan berakhir shootout. Pet box 3. Nah, slotnya mau ambil slot tapi semua jambe. Glowing One aja lah saya ambil. Biar musuhnya ambil Starfall. Karena saya bilang, ya masa bodoh lah. Ronde 14. Nih, lawannya Mirror. Harusnya sih saya harus lawan asli. Oh, by the way, dua playernya udah tereliminasi kok. Lenyap. Enggak langsung lenyap semuanya sih. Panik gesek-gesek, gak peduli. Selesai. Ini duitnya. Harganya 16. Saya putuskan ngeroll.
pas di tengah roll dapatnya blessing apa ya? Blessing Weapon Master. Aduh, bodoh sekali saya. Udah maksimum pula bintang 3. Akhirnya Martin bintang 3 untuk jadi ganti. Onda 15. Nah, lawannya Zack lagi. Toilet. Piring pecah, nggak tahu yang mana. Putar-putar ini permintaan satu kurang efektif. Timpa lor. Untungnya dialihkan perhatian deh. Lawannya adalah Elevaru pulang ke lobby. Tapi bintang satunya masih kokoh dan meroket. Selesai. Ini bang duitnya. Naik atau ngerot? Ngerot dulu lah. Naik. Aduh. Ya udah. Komonya nanggung. Nah, di trik yang keempat saya ambil buku sama blade armor. Nah, inilah keputusan yang tepat. Gato dan Guniper sikat. Guniper bintang 2, masukin aja lah. Round 60. Lawannya Mirror. Om, terlilit om. Ring. Nah, walaupun udah ditelolit kan 2 kali. Ya, itulah kesalahan saya. Bahwasannya ya jangan terlalu ke depan. 3 kali malahan. Musuhnya tak ada yang... kalah. Ya, akhirnya pun saya kalah deh. Di tempat yang lain. Nah, justru itu dia yang kalah atas Pau. Saya putuskan pindah item ke Gatot untuk Sementawis. Soalnya saya udah kalah dengan yang Mirror. Nah, ronde 17 lawan Asli. Nah, dia pakai UV3 nih. Siapa yang akan menang UV3? Nilai saya 60, dia 30. Dia ambil biji kristal Westra, saya ambil biji kristal Immortal. Beda jauh sih. Rocket Launcher selesai. Om selesai. Tumben-tumbennya Mirror saya bertahan. Lot meluncur. Yang Asli udah pasti menang. Yang Mirror pastikan menang juga. Ya, belum. Nah, barisan depan biar menantang. Ronde 18 roda 3KT. Dengan ada Flicker Immortal, Flicker Starfall, tak peduli. Oke, lonsor terus dah. Gatot kaca. Dur. Lunak Lord Pektana. Hilang Pektana saya. Aduh, Bubble Bee kena dibuang oleh Mirror, tapi saya tak peduli. Yang penting solo pairs everybody. Inter terpakai, roket lagi, Amon pun kalah. Ini bang duitnya. Tech Force keempat, saya ambil Gatot lagi. Gak peduli ini slotnya. Biarkan aja slot yang diambil musuh. Saya lupa kasih tahu. Apa ya yang saya kasih tahu ya? Saya baru ingat. Immortalnya stacknya dikurangi jadi 30 dan stacknya di nerf dan sama nanti lihat aja ya di deskripsi videonya.
Roda 19, strategi tumpuk. Om Toyot, om! Aduh! Oke, kosor! Dan saya pun berhasil mengusikkan dia dan menang. Ini bang duitnya. Noro sampai sisa 21 ya, biasa aja. Nih, cara mantau musuh tanpa ketahuan. Saya pindahin gantung kaca ke kanan maksudnya. Nah, musuhnya nggak ada yang berubah kan? Lihat dulu beberapa detik. Habis itu ya susunlah secara darurat biar gerget. Ronde dapu. Nah, sebenarnya bukan Panyeron sih. Lebih tepatnya Panyeron. Ronde dolet langsung ajar. Nah, dikeroyok. Solo versus everybody. Hebat. Ada sabo tak peduli. Hajar dulu yang penyerang sabo. Selesai. Dikira selesai. Dia malah. Aduh. Lihat nih. Dikira saya menang. Tapi dia malah suren. Hasilnya ya begitulah. No. Yuki. Arigato gozaimasu. Nah, ini dia artisnya dengan Inam Immortal 4 Western 2 Weapon Master. Ya, powernya kalah dengan dia, tapi dia malah nyusuren. Aduh. Apakah Gatot Kaca Full Stack bisa menggelo? Ya, mana saya tahu, kan tuh saya ikan. Tapi ingat, lihat situasinya lo, tergantung situasi dan kondisi sih. Harus pantau punya apa yang untung kasih, ya ambil aja. Tapi jangan sampai salah. Daya saya sudah cukup. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, and subscribe. Sorry, suara saya aneh.